Rumah Sakit Pandowo Sukarjo telah melakukan kegiatan penerimaan tenaga BLU Mama PNS dengan sistem CAT, komputer asistes, untuk tes kemampuan dasar. Pada pagi hari ini langsung secara live dapat dilihat hasil tes seluruh formasi yang sedang berlangsung, sehingga seluruh masyarakat yang ingin mengakses dapat melihat bagaimana hasil tes sesuai alokasi formasi. Di masing-masing peserta juga terlihat hasil yang didapatkan oleh mereka sesuai dengan materi 4, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi, dan tes kemampuan dasar bidang kesehatan. Kesingkir di masing-masing materi secara sistem akan terlihat bagaimana ranking dari masing-masing alokasi formasi, kemudian langsung diurutkan untuk formasi 2,5 kali paling banyak atau maksimal untuk dapat mengikuti tes selanjutnya. Kami didukung penuh oleh Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah, kemudian oleh Stimik Amikom sebagai tempat untuk menyelenggarakan tes CAT secara terbuka.